Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Ya, hari ini aku mau bikin sup sama perkedel. Bahan-bahan yang akan aku pakai, kentang 2 buah ukuran sedang, udah digoreng, jangan direbus. Satu dada ayam utuh, bawang putih, bawang merah goreng, daun bawang, seledri, penyedap rasa, lada, garam, bawang putih bubuk, baso, sosis, makaroni, wortel, kacang polong frozen, jagung frozen. Nah, kita rebus untuk mengambil kaldunya. Nah, selagi kita ngerebus ayam, aku mau bikin perkedelnya dulu. Ini kentang, aku kasih garam, lada, bawang putih bubuk, bawang goreng, daun bawang. Kita kasih penyedap juga. Kita tumbuk sampai semua menyatu rata. Ini menurut aku udah halus. Ini kita buang. Sekarang kita bentuk sesuai selera. Yang rapet biar digorengnya ntar nggak murak. Lanjut sampai selesai. Jadi 8. Aku masukin kulkas dulu selagi aku masak sayur sop. Pertama aku masukin minyak. Ini minyak bekas goreng bawang. Biar wangi. Tumis bawang putih sampai harum. Agak sedikit kecoklatan. Kita masukin kaldu ayam. Air kaldu masuk, terus masukin bumbu, garam, lada, nih bawang putih bubuknya dikit, penyedap. Ntar kalau kurang tinggal tambahin, sesuai selera ini semua. Kurang air. Air udah mendidih, kita masukkan semua nih. Masukin aja semua sayur apa, kalau punya telur puyuh masukin, nggak ada nggak apa-apa, yang ada aja kita masak. Terus aku kasih potongan ayam yang tadi udah direbus, masukin daun-daunan, telur dikocok. Coba review makanan aku dong. Ya. Yeah. Yang ini. Yeah. Apa itu? Sop. Sop baso. Sop campur-campur. Ini baso. Ya, ada baso, sosis, makaroni, sayur. Kayak ini ya. Ya. Yeah. Ini sosis. Terus makanan. Awal. Bazen dia muster. Semua. Enak banget.
Yang benar. Tapi bohong. Bruh. Cobain ini dong, perkedel. Entang. Perkedel. Kayak gini. Pakai nasi. Perkedel. Perkedel, patates, iya, yeah. Kentang. Dengan nasi. Iya, dengan nasi, kentang dengan nasi. Kayak gini. Enak. Mantap. Mantap. Ya udah, makasih ya reviewnya ya. Makasih. Namasak. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Silakan suka, komen, langganan, nyalakan pemberitahuan dan berbagi.